Irjen TNI Irwansyah, saya yakin dan percaya lebih baik dari sebelumnya. Kami sangat mendoakan 2 bulan lebih sedikit. Bersama-sama saya bahu-membahu. Yang semuanya tujuannya adalah untuk mencapai ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas semua dedikasi, pengabdian telah diberikan kepada saya dan keluarga. Dan pada kesempatan ini juga saya mohon maaf. Tidak ada keinginan saya untuk mencederai kalian. Bagi pimpinan, jubah saya adalah aturan dan hukum. Untuk itu, aturan dan hukum itulah yang saya gunakan ketika diperlukan untuk kembali ke arah rel yang kita inginkan menuju tujuan bersama. Dan selanjutnya, saya titipkan nama baik dan nama besar Kodam 1 Bukit Barisan untuk terus memberikan pengabdian yang terbaik. Perjalanan masih panjang, dinamika yang dihadapi masih lebar, masih luas. Persoalan-persoalan yang mungkin timbul masih akan ada. Saya yakin dan percaya, apabila prajurit dan PNS, setiap orang per orang dari jajaran Kodam 1 ini memiliki niatan dan kemauan untuk berbuat yang terbaik, hasilnya Kodam 1 akan menjadi baik. Tidak ada sesuatu yang diambil, yang dilakukan oleh orang, unit, satuan, dan seterusnya. Yang ada prajurit-prajurit kita yang sedang bertugas di Papua, ada yang di perbatasan Kalimantan, ada yang di United Nations, titipkan salam hormat dan salam bangga saya kepada mereka semua. Jalankan tugas dengan baik dan keberhasilan dapat dibawa kembali. Terima kasih, selanjutnya kehidupan keberhasilan. Salam hormat saya, terima kasih dan bangga saya kepada kalian. Titip salam saya kepada keluarga. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Bukit Barisan. Pejabat baru maupun pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus karena kemasyarakatan atas pelaksanaan tugas dan pengabdiannya dalam membina kesatuan dan wilayah Kodam 1 Bukit Barisan. Majen TNI MS Padilla telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam upaya pembinaan satuan, sekaligus landasan dalam menyongsong tugas di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Tri Satanti MS Padilla yang telah setia mendampingi suami dalam mengemban sekaligus membina Persib Kartika Chandra Kirana, pengurus daerah 1 Bukit Barisan dan Danau Dharma Pertiwi daerah A. Begitu juga kepada para prajurit dan PNS Kodam 1 Bukit Barisan agar tetap memelihara disiplin dan etos kerja serta dedikasi yang tinggi sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan dalam memaksimalkan pencapaian tugas pokok. Mari kita lanjutkan program yang sedang dan akan berlangsung. Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan lindungannya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik demi kejayaan bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Laporan Komandan Apel. Diserahkan. 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 Diserahkan.
Oke, makasih ya. Makasih. Nah, kesannya kalau boleh diringkas dalam satu kata, luar biasa. Luar biasa karena banyak hal yang telah dilakukan bersama-sama dengan para prajurit. Dan saya senang memimpin di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau. Karena itulah menunjukkan keindonesiaan Indonesia mini kita. Beragam budayanya, beragam geografinya, beragam juga persoalan-persoalan yang dihadapi. Ada hotspot-hotspot tertentu yang harus ditangani. Tapi saya bersyukur sejauh ini mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik. Saya sadar tidak semuanya bisa diselesaikan karena begitu banyak dinamika. Mudah-mudahan dapat diselesaikan, dilanjutkan oleh Majen Irwansyah untuk berikutnya bersama seluruh prajurit. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman media yang telah banyak membantu memberikan, menyuarakan, mempublikasikan, mengontrol juga kepada kita semua, terus jaga hubungan baik. Tadi malam kita melakukan lepas sambut juga kepada Forkopimda dan semua komponen anak bangsa yang berada di wilayah tanggung jawab Kodam 1, bahkan ada yang dari Sumbar datang, dari Kepri datang, dari Riau datang, dalam rangka kami lepas sambut dan sekaligus mengenalkan kepada pejabat baru. Terkait dengan tugas-tugas untuk sebagai Panglima Kodam 1 Bukit Barisan berikutnya, Pak. Terima kasih. Jadi saya tetap akan melanjutkan dasar-dasar yang sudah ditetapkan oleh pendahulu-pendahulu saya, termasuk Bapak Mayor Jenderal TNI MS Padilla. Kemudian saya juga mohon dukungan dari semua staf, seluruh prajurit, masyarakat, tokoh masyarakat, dan semuanya lah, ya, termasuk wartawan juga. Semoga misi atau tugas yang dibebankan kepada Kodam 1 Bukit Barisan bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Mohon doa restunya ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Selamat bertugas. Ketemu. Lanjutkan. Komandan upacara luar barisan.